Sungguh seperti pujian ini ya Abba ya Bapa, Yesus Kristus Tuhan kami, Allah yang amat sangat baik. Musim boleh berganti, tetapi kasih dan cintamu kepada kami tidak pernah berubah. Hari ini Tuhan jadikan buat kami, ini adalah anugerah yang luar biasa dari sorga, dari Engkau ya Abba ya Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Jadilah di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahanan. Allahku yang kupercayai, sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna atas setiap kami. Sekarang berbicaralah kepada kami, karena kami tahu firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Sembuh. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Jumat 30 Agustus 2024. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak, Ibu, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya, Bapak, Ibu sekalian, kalau kita mendapatkan kesempatan untuk jalan-jalan ke New York, salah satu keistimewaannya yaitu yang namanya Pulau Manhattan. Ya, saya oleh kemurahan Tuhan, hari ini saya tinggal di kota New York, Bapak, Ibu sekalian. Waktu saya tiba di New York 16 tahun yang lalu, saya sangat takjub dengan yang namanya bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi, ya. Itu seperti wow gitu ya, seperti hutan-hutan gedung-gedung pencakar langit itu ya. Jadi berapa blok ke kiri ke kanan, kemudian dari atas ke bawah itu hampir semuanya dipenuhi dengan gedung-gedung yang begitu tinggi, banyak banget dan rapat ya. Pertanyaannya, kok hebat ya gedung-gedung itu dibangun di sebuah pulau tapi nggak rubuh. Yang kedua, kok hebat pulaunya itu kok begitu kuat. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, Manhattan itu di bawahnya adalah batu karang yang luar biasa ya. Hampir sebagian besar dari New York ini dasarnya itu batu karang yang kuat. Maka itu dari 50 state yang ada di New York, selain karena batu karangnya yang kuat, maka kemudian Bapak Ibu sekalian terkenal dengan airnya yang bisa langsung diminum. Pertanyaannya, kok bisa air itu keluar dari keran langsung diminum? Yang pertama, karena itu
batu karang di mana-mana, maka untuk menembus sumber air ya itu dibutuhkan kedalaman yang amat sangat dalam ya. Sehingga di situ ada air yang bagus, kemudian dikelola dan kemudian disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Nah, kenapa tadi kembali kepada gedung-gedung itu begitu kuat? Ternyata persoalannya yaitu ada di pondasinya, ya. Ada salju, ada kemudian tornado, ada yang namanya badai, ya. Itu silih berganti menerpa yang namanya New York, tapi gedung-gedung itu tetap berdiri kokoh, ya. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana memiliki fondasi iman yang kokoh, ya. Mari kita lihat dari kitab Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Jadi, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu bertiuplah angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu bertiuplah angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dari empat ayat ini, Bapak Ibu sekalian, ya ternyata ada dua golongan manusia. Yang pertama, golongan manusia yang disebut bijaksana, dan Alkitab berkata golongan yang kedua yaitu manusia yang bodoh, ya. Kalau kita kemudian ketemu dengan seseorang, kita bilang bodoh kamu, goblok kamu, dungu kamu. Wih, itu bisa marah loh orang itu, ya kan? Nggak seorang pun yang suka atau senang ketika dibilangin bodoh kamu, ya kan? Alkitab bilang begini, Bapak Ibu sekalian, soal bijaksana atau bodoh, soal pinter dan bodohnya seseorang, itu ternyata tidak diukur oleh gelarnya atau berapa tingginya kita sekolah. Tidak diukur oleh harta benda atau harta kekayaan. Ya. Alkitab bilang, orang yang pinter, orang yang bijaksana itu yaitu ketika dia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Sekali lagi, Alkitab bilang orang yang pinter, orang yang bijaksana itu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Tapi maaf, Alkitab juga berkata orang yang bodoh, orang yang goblok, orang yang dungu adalah orang yang kemudian tahu firman dan tidak melakukannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, latar belakang ayat ini, Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, ini kan adalah bagian terakhir dari pengajaran Yesus di bukit yang terkenal dengan khotbah di bukit, ya. Kalau kita mengikuti, kita mempelajari khotbah di bukit, maka waktu Yesus khotbah di bukit itu dimulai dengan ucapan bahagia. Dalam ucapan bahagia itu disebut gini, salah satunya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, ya. Berbahagialah orang yang haus dan lapar dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dalam pengajaran di bukit, Yesus juga mengajarkan tentang garam dan terang dunia, tentang hukum Taurat, tentang hal memberi sedekah, tentang berdoa. Ya, tentang berdoa ada
Beberapa kali Yesus mengajarkan tentang berdoa, kemudian tentang berpuasa, tentang kekhawatiran, tentang menghakimi, dan tentang jalan orang yang benar. Setelah itu diakhiri dengan ayat 24 sampai 27 dari Matius pasal 7. Artinya begini, Tuhan Yesus itu seneng banget kalau kita memperhatikan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi maaf, 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 Yesus bilang kalau kamu cuma jadi pendengar, tapi tidak melakukan firman Tuhan, kamu itu enggak bijaksana. Kamu itu enggak pinter alias kamu itu goblok, kamu itu bodoh, kamu itu dungu. Ya, sebab apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu harus menjadi gaya hidup dari setiap orang yang percaya. Waktu badai itu datang, dikatakan waktu angin itu datang, waktu banjir itu datang, Bapak Ibu sekalian, maka bangunan itu tidak akan tergoyahkan, ya. Tadi waktu pujian itu kan luar biasa. Di setiap musim kehidupan kita, musim boleh berganti, tapi kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya, musim berganti, cuaca berganti. Ya, beberapa hari lagi kami yang ada di New York akan masuk bulan September. Kita bilang begini, kalau udah ber-ber-ber, ya kan? Itu anginnya kencang. Kalau udah ber-ber-ber, ya itu sudah mulai dingin, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan banyak hal bisa terjadi waktu ber-ber-ber, ya. Bayangkan, Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian kita tidak punya dasar yang kuat, ya, maka kita gampang rubuh, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita belajar pentingnya memiliki fondasi iman yang kuat. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, ya saya sering memperhatikan, ya, kalau saya olahraga pagi, jalan pagi, ya itu saya melihat waktu orang-orang membangun gedung itu, Bapak Ibu sekalian, itu sekian lama itu nggak kelihatan ke atasnya, tapi pengerjaannya kok lama banget, ya kan? Ternyata pengerjaan yang amat sangat lama itu yaitu pekerjaan mengurusi pondasi, ya kan? Jadi pondasi itu, wow, itu dikerjakan, dihitungkan dengan begitu rumit. Saya pernah ada di satu gereja yang terbesar di Asia Tenggara, ya, bukan hanya di Indonesia. Itu waktu membangunnya, ya, gedung gereja itu bisa menampung 35 ribu orang. Waktu membangunnya, ya, bertahun-tahun itu nggak kelihatan, ya. Uang yang ditanamkan itu puluhan miliar, itu dipakai untuk apa? Membuat pondasi, ya. Sehingga kemudian hari ini gedung itu berdiri dengan kokoh dan megah. Dan kemudian apapun yang terjadi, gedung ini kena gempa dan lain sebagainya, akan tetap berdiri. Nah, untuk membangun pondasi iman, nggak bisa sekonyong-konyong mendadak sontak, ya. Jadi harus ada namanya proses dan waktu. Jadi penting sekali, Bapak-Ibu sekalian, untuk kita rajin mendengarkan firman Tuhan, dan rajin melakukannya. Kalau hari ini kita gagal untuk melakukan firman Tuhan, never give up, ya. Jangan pernah menyerah. Bangun lagi, bangkit lagi. 7 kali orang benar itu jatuh, dia akan bangun kembali, ya. Lakukan lagi, tentu bukan dengan kuat dan gagah manusia, tapi dengan pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Jadi kita ini hoki banget, Bapak Ibu sekalian. Kita yang hidup di zaman perjanjian baru, kita percaya kepada Yesus, dan kemudian Allah Roh Kudus itu dikaruniakan kepada kita, sehingga kita bisa melakukan dan mentaati
firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri." Wow. Ini luar biasa. Tadi udah dikatakan kalau kita dengar firman Tuhan tapi nggak melakukan itu adalah orang yang bodoh. Dari kitab Yakobus 1 ayat 22 mengatakan orang yang tidak melakukan firman Tuhan itu sama dengan menipu diri sendiri. Wow, saya sering kali bilang gini, kalau diri sendiri aja ditipu, apalagi mertuanya. Kalau diri sendiri ditipu, apalagi orang yang lain. Jahat banget, Bapak-Ibu sekalian, orang yang tahu firman dan tidak melakukannya. Kita pernah mendengar kisah tentang Nabi Nuh di Kejadian pasal yang ke-6 ayat 22. Bagaimana waktu itu Tuhan berfirman kepada Nuh, Bapak-Ibu sekalian, untuk membangun sebuah bahtera ya di atas gunung ya. Wow, itu kan hal yang tidak masuk akal Bapak Ibu sekalian, tetapi Nuh dengan taat dan setia melakukan apa yang dengar dari Tuhan itu ya. Dia mulai membangun bahtera di atas gunung. Alkitab mencatat kurang lebih hampir 120 tahun. 120 tahun membangun bahtera di atas gunung. 120 tahun itu Bapak Ibu sekalian bukan waktu yang singkat. 120 tahun dilakukan dengan ketaatan dan penuh kesetiaan meskipun diketawain oleh orang banyak. Banyak firman Tuhan yang kelihatannya tidak masuk akal. Kalau tempeleng pipi kiri, berikan pipi kanan. Kalau ada orang melakukan kejahatan kepada kita, jangan balas dengan kejahatan. Tapi balaslah dengan kebaikan. Ini kan nggak masuk akal, ya kan? Kemudian kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kita harus ngampuni. Aduh, kok enak banget, ya kan? Kayak-kayaknya firman Tuhan ini, aduh, seperti dongeng aja, ya. Too good to be true, agak susah untuk bisa menjadi kenyataan maupun dilakukan, ya. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, ketika kita mau taat kepada firman Tuhan, maka nggak peduli badai seperti apapun, itu tidak akan menggoyahkan kita. Kembali kepada Nabi Nuh, Bapak-Ibu sekalian. Ya, 120 tahun dia membangun pondasi ketaatan. Dan waktu air bah itu datang. Waktu air bah itu datang, Bapak-Ibu sekalian. Nabi Nuh dan seluruh keluarganya diselamatkan, sementara orang-orang lain itu binasa ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita untuk kita membangun fondasi yang kokoh dan menghindari fondasi yang rapuh ya. Fondasi yang rapuh itu apa? 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 berbicara begini. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10, "Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Ya, ini firman Tuhan yang amat sangat serius, Bapak-Ibu sekalian. Orang membangun fondasi yang rapuh, Bapak Ibu sekalian, ketika dia membangun kehidupannya didasarkan kepada kekayaan, didasarkan kepada harta benda, itu sungguh-sungguh fondasi yang rapuh. Kita lihat bagaimana kisah tentang Ananias dan Safira, ya.
kemudian dia mengalami kebinasaan juga gara-gara uang, Bapak Ibu sekalian. Kemudian apalagi fondasi yang rapuh, yaitu dalam Galatia pasal pertama ayat yang ke-10 berbicara tentang orang-orang yang tergantung banget dengan pengakuan atau penghargaan dari manusia, ya. Adalah baik kita menghormati orang, menghargai orang, itu hal yang mulia dan harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau kita hidup ini bergantung kepada pengakuan, pujian daripada orang, ya Bapak Ibu sekalian, artinya kita sedang membangun pondasi yang rapuh. Jadi nanti satu kali kalau orang nggak ada yang memuji kita, ya kita kemudian jadi loyo, jadi runtuh, kemudian jadi bad mood. Kemudian apalagi fondasi yang rapuh, yaitu membangun hidup kita dengan kesombongan atau keangkuhan. Ingat, tidak ada satupun yang ada pada kita yang tidak dikaruniai oleh Tuhan. Kepandaian, karunia, talenta, semua datangnya daripada Tuhan. Pondasi yang rapuh adalah ketika kita mengandalkan diri sendiri, dan kemudian pondasi yang rapuh masih banyak lagi, yaitu tentang kepalsuan, kebohongan, kemunafikan. Sekarang kita lihat Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33, saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan, semua ini kukatakan kepada kalian masing-masing, yang sudah bersatu dengan aku, ya Yesus sendiri bilang begitu, supaya kamu bisa hidup dengan hati yang tenang. Dalam dunia ini kamu pasti menderita. Waduh, ini ayat kan nggak enak, ya kan? Dalam dunia ini kamu pasti menderita. Tetapi kuatkanlah hatimu, karena aku sudah mengalahkan dunia ini. Bapak Ibu sekalian, selama kita masih hidup di atas muka bumi ini, kita akan mengalami yang namanya masalah dan persoalan yang bisa membuat kita menderita. Bahkan di sini dijelaskan, dalam dunia ini kamu pasti menderita. Tetapi kuatkanlah hatimu, karena aku sudah mengalahkan dunia ini, ya. Alkitab mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru mencatat beberapa masalah yang dahsyat, yang hebat. Misalnya tentang kelaparan, ya, itu dikatakan berkali-kali Bapak Ibu sekalian, tentang air bah, tentang wabah, sakit, penyakit, tentang apa? Pemberontakan dan hukuman Tuhan, tentang penganiayaan, penolakan, tentang kehancuran dan musibah, ya. Yang luar biasa, perhatikan ini, Pengkhotbah pasal 1 ayat 9 sampai 10, Pengkhotbah 1 ayat 9 sampai 10, apa yang pernah ada akan ada lagi, ya. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Jadi dulu pernah ada kelaparan, akan ada lagi yang namanya kelaparan. Dulu pernah ada krisis, akan ada lagi yang namanya krisis. Dulu ada yang namanya sakit penyakit mengerikan, akan ada lagi juga sakit penyakit yang mengerikan, cuman ganti nama. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada, ya. Ini udah diperingatkan, dikasih tahu di Alkitab, dulu yang pernah ada akan ada lagi. Maka itu Bapak Ibu sekalian, badai-badai ini, persoalan-persoalan, masalah yang pernah ada di atas muka bumi ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa tantangan dan penderitaan itu pasti datang. Tetapi Tuhan itu tetap setia, ya. Tuhan itu, Bapak Ibu sekalian, tetap menjaga dan melindungi kita. Dan
ketika badai itu datang, persoalan itu datang, kalau kita punya pondasi iman yang kokoh, kita nggak akan goyah, ya. Kita akan berakhir dengan finishing well, finishing strong, seperti yang dialami oleh Nabi Nuh, seperti yang dialami oleh yang namanya Ayub, Bapak Ibu sekalian, ya. Hidup kita diangkat, dipulihkan, dan ayat yang terakhir, Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Melalui Dia, yaitu melalui Yesus Kristus yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat yang luar biasa ini, Bapak-Ibu sekalian, bahwa nasib kita di dalam Tuhan Yesus itu ada lebih daripada pemenang. Karena tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Maka itu bangunlah pondasi iman yang kokoh. Caranya gimana? Dengarkan firman Tuhan dan lakukan, ya. Badai apapun yang terjadi dalam hidup kita akan membuat kita tetap tegak di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini. Kami tahu Bapa, Engkau mencintai dan mengasihi kami. Engkau tak ingin setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini yang roboh, yang runtuh, mengalami kerusakan yang hebat. Tapi Engkau mau kami tetap berdiri tegak, bahkan hidup kami berakhir dengan finishing well, Tuhan, dengan finishing strong. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, terus tolong kami, untuk kami dengan setia, taat, melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.